Halo teman-teman, ini kita mainkan kembali game City Skylines kita di kota Omar Tungil. Nah, di episode kali ini kita akan membangun area kampus ya, atau pusat studi untuk zona-zona residensial kita, karena memang kita harus memperhatikan tingkat pendidikan yang layak untuk warga kita. Jadi rencananya di setiap zona atau residensial yang kita sudah zoning itu ada area kampusnya atau area studi atau pusat studinya, sehingga nanti masyarakat kita tidak perlu jauh-jauh untuk menuntut ilmu atau studi ke residensial yang lain di luar residensialnya, karena di sekitar residensialnya sendiri sudah ada pusat studi atau kampus atau sekolah-sekolah. Jadi tadi di awal saya sudah membuat dua area kampus. Yang pertama ini dia ada di areanya perumahan Flamboyan, kampus perdagangan. Jadi ada Trade School Administration Building, baru ada Trade School Dormitory asramanya ya, baru ada universitinya, ada book clubnya, ada fakultinya, ada ini public library-nya, baru kemudian ada Modern Technology Institute-nya, baru ada high school dan elementary school. Jadi di perumahan Flamboyan sudah ada kampus perdagangan. Lalu di sini perumahan Idaman kita juga sudah buat satu kampus, yaitu ini kampus administrasi. Nah, di sini ada Liberal Arts Administration Building-nya. Baru kemudian ada Liberal Arts Dormitory-nya, baru ada Liberal Arts Study Hall-nya, baru ada Public Library, kemudian ada High School dan Elementary School. Oh, High School 2 di sini, ada High School 2. Nah, baru dua ini di perumahan Idaman dan perumahan Flamboyan. Kita akan buat selanjutnya di sini ya, di perumahan Harmony. Di perumahan Harmony. Jadi kita zoning dulu teman-teman ya. Kita zoning dulu. Begini saja. Kita pakai zoning kampus area ya. Ini paint kampus area. Lalu kemudian di sini udah ada zoningnya. Lalu kita tinggal pilih. Tadi ini sudah ya di perumahan Flamboyan ini sudah. Lalu ini di perumahan Idaman sudah. Nah, ini kita coba buat di perumahan Harmony ini, yaitu University Administration Building-nya di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Nah, sudah dia. Lalu kita pindahkan elementary school-nya atau high school yang sudah ada di sini, kita pindahkan. Sudah ada belum? Oh, di sini belum ada ya. Nah, ini adalah elementary school, jadi ujung sini. Baru high school-nya kita buat di ujung sini. Nah, lalu yang mendampingi ini yaitu University Administration Building-nya, ada University Dormitory-nya atau asrama ya. Oke, lalu kemudian ada University Study Hall, groundskeeping, ini apa? Futsal Club. Wow, Futsal Club ini bagus kayaknya. School of Law. Wah, School of Law. Aduh, terlalu besar ya. Kita buat futsal club saja dulu. Nah, di sini ada futsal club. Lalu, apalagi yang bisa mendampinginya? Dormitory udah, study hall udah, groundskeeping. Atau university study hall. Groundskeeping aja. Ini berapa ya? 8.500, 22.000. Ini aja dulu. Sini. Sudah. Nah, ini tadi University Administration Building. Ini kita buat kampus apa ya namanya ya? Ini kampus hukum aja. Kampus hukum. Jadi perdagangan atau trading, trade tadi sini udah di perumahan Flamboyan ya. Perdagangan, lalu ini, aduh ini harus kita bulldozer dulu ini. Kemudian tadi kampus
Ini kampus administrasi ya? Ya, ini kampus administrasi karena atau liberal art. Ah, ini kita ganti aja. Ini kampus seni liberal. Nah, baru di sini adalah kampus administrasi. Administrasi. Oke. Ya. Sudah ya. Selanjutnya teman-teman, di sini sudah ada komersial belum ya? Sudah ya. Oke, sudah ada komersial. Nah, selanjutnya di Perumahan Gading, kita belum buat area kampusnya di Perumahan Gading ini. Ini perumahan elit teman-teman ya, karena semua residensialnya yang high density residensial. Jadi kita buat di mana ya? Kita buat ini sebaiknya ada jalan keluar juga. Ya, ini ada, kita buat saja di jalan supaya mengurangi macet di sini, teman-teman. Oke. Jadi dia bisa lewat sini. Nah, di sini nanti area kampusnya kita buat. Kita buat area kampusnya di sini. Ya. Kita zoning kampus areanya. Kita perhatikan air sudah. Waduh, airnya belum ya. Kita lihat dulu ini. Kita buat seperti ini. Atau gimana ya? Ini nah, ini baru ke sini. Jangan menyentuh. Oke, ini area kampus. Yang berikutnya adalah kayak kita buat apa di sini? Mau coba kita lihat. Ini sudah ada elementary school yang kita pindahkan ke sini. Ya. Apa-apalah dia jadi jauh ya ke sini. Kemudian elementary school, baru high school di ujung juga. Buat saja di ujung. Kemudian ini tadi sudah, ini sudah, ini sudah. Wah, ini apa ya? Basketball arena ini, American Football Stadium, Baseball Park. Itu kita buat lagi di sini aja. Ini nggak boleh lagi ya. Atau ini university aja kita buat di sini. Modern Technology Institute. Nah, Institut Teknologi nanti sini. Satu universitinya. Oh, sama di situ. University di sini. Lalu apa lagi? Public Library. Oke. Jadi ini kampus teknologi. Wah. Gak bisa ya. Oh. Atau
Book club. Sudah ada ya. Wah, ini kalau begitu nggak bisa, teman-teman, karena ini sudah ada semua. Trade school. Oke, sudahlah, ini sebut aja kampus teknologi. Oke, kampus teknologi. Ya, di sini sudah ada kampus teknologinya. Sini juga sudah. Lalu di sini sudah. Kemudian di mana lagi ya? Oh, ini ada permintaan zona komersial yang tinggi. Di mana komersialnya? Nih, itu jajan-jajan di kampus. Komersial. Kita buat saja di sini. Sini juga. Ini penuhkan saja. Oke. Sudah. Lalu Perumahan Harmoni sudah ada, kampus administrasi. Sini juga ada kampus teknologi. Sini kampus seni liberal. Ini sudah ada kampus perdagangan. Nah, di sini belum. Di sini dan di sini. Untuk ini kita buat di sini aja ya, teman-teman ya. Atau di sini. Di sini ya, tapi ini perkantoran ini. Di sini aja kita ambil sedikit. Ambil sedikit. Kita hancurkan dulu. Lalu di mana ada sekolahnya nih? Wah, ini belum ada sekolahan. Bahaya ini. Oke, kita buat di sini. Ini elementary, ini high school. Lalu kita buat apa lagi di sini? Kita buat universitas. Bisa universitas. Oke, ini kita hancurkan saja ya. University. Oh. High school, ini university. Ya, lalu, ya. Apalagi Institute of Creative Arts. Sini kita buat ya. Nah, ini kita zoning. Kecil saja. Buat sini kampus seni kampus seni kreatif. Oke. Sini sudah, teman-teman, sini sudah. Selanjutnya mana ya?
Oh, ini ada permintaan komersial. Komersial, komersial. Oke. Ini juga bisa di sini komersial sedikit. Bisa lah di sini. Oke, di sini. Oke. Sini sudah, sini belum ya. Ah, tapi di sini. Sini juga perlu ini. Ini kita buat di sini saja. Di ujung dia ya, di ujung. Oke. Ini mana yang sudah ada? Oke, ini kita pindahkan. Ayo, kita pindahkan ke sini. Ya, ini elementary. High school ada? High school ada, kita pindahkan. Ada pada apa? Oke. Kemudian trade school. Book club atau university dulu kita pilih. Ini university dulu kita pilih. Ya, public library. Ya, creative art. Ada book club tadi. Oh, drama club. Drama club. Wah, nggak bisa ini. Public, ini tadi apa ya? Public library sudah. Wah, uang kita menurun. Uang kita menurun, teman-teman. Oke, itu aja dulu. Komersial kita tambahkan. Komersial kita tambahkan ya. Sini sudah, sini biar jangan terlalu ribut. Nah, di sini bisa. Ini belum ada yang punya. Oke. Ini kampus, kampus apa ya? High school, medical clinic. Ah, medical clinic-nya kok gini? Pindahkan aja di sini. Loh, ini kok jadi dibeli ya? University, public library. Modern Technology Institute. Ini Institute of Creative Art. Community school. Ini public library sudah. University, Institute of Creative Art. Ini kampus manajemen saja. Oke. Kampus seni kreatif sudah. Mana lagi ya? Ini sampah lagi kita kosongkan, teman-teman. Nanti kalau sudah semakin kosong, kita hancurkan atau kita pindahkan ke tempat lain. Tinggal satu lagi ya di sekitar sini ya seharusnya ya. Waduh, kok kita kekurangan listrik di sini? Ah.
Gimana ya caranya ya? Dari sini bisa diambil sepertinya listrik. Oke, kita sambungkan saja. Semoga dia cukup. Oke, cukup kan? Satu lagi area kampus. Kita buat di sini. Di sebelah mana ya? Sini ya? Di sini bisa, di tengah-tengah bisa. Ini elder care, kita pindah saja. Elder care, kita pindah ke elder care, kita pindah ke sini. Ya. Ini small park, kita pindah ke small park, kita pindah ke sini. Small park juga. Kita pindah ke sini. Oh, atau sini. Ya. Ini high school. Oke, ini pas. Baik, kita zoning di sini, teman-teman. Untuk area kampus. Oke. Apa yang ada ya? Wow. Academic year report, kampus administrasi, kampus seni liberal, kampus perdagangan. Ini semua apa ya? Oh, ada yang unlock ya. Oke. Kampus kita berkembang pesat. Untuk milestone berikutnya itu Colossal City ya, teman-teman. 46.000 populasi, populasi kita masih 42.000. Nah, ini kita pindahkan dulu semua. Ya, sekolah dasarnya tetap aja di situ. High school-nya oke, kita pindahkan berdekatan dengan sekolah. Ah, high school sudah ada ya? Udah ini. Ini high school, ini elementary school. High school-nya kita pindahkan aja ke sini. Ah, sudahlah, dia bisa di situ. Ini kita hancurkan saja. Lalu yang mana ya? Oke, elementary school sudah, high school sudah, university belum. Waduh. Oh, ini child health center. Kita pindah. Sini. Nah, ini dia kosong kan? Kita pindahin ke sini aja. Oke. Lalu university-nya tadi. Nah, nggak bisa ya. Ini high school. Oh, karena ini ya. Ini yang cukup. Ini juga ya. Space already. Oh, ini apa ya? Medical clinic. Medical clinic. Sini saja. Nah, ini sekarang udah bisa nih. University. Nah, university sini. Lalu public
library-nya di sini. Baru Institute of Creative Art atau Modern Technology. Institute of Creative Art. Oke, di sini. Ya. Nah, semoga warga masyarakat kita makin pintar-pintar ya, teman-teman. Ini belum kita namakan kampus area. Apa ya, kampus? Kampus Science. Ah. Kampus Science. Nah, ini tadi udah berkembang reputasinya. Oke, semoga nanti makin pintar-pintar nih warga masyarakat kita. Oke, jadi kita sudah buat banyak kampus ini di kota kita, teman-teman. Yang pertama kampus teknologi di Perumahan Gading. Kemudian kampus administrasi di Perumahan Harmoni. Lalu ada kampus seni liberal di Perumahan Idaman. Selanjutnya ada kampus perdagangan di Perumahan Flamboyan. Lalu ada kampus sains di Perumahan Cemara dan Berseri. Lalu ada kampus seni kreatif di Perumahan Elok. Dan yang terakhir ada kampus manajemen di Perumahan Jaya. Oke, jadi teman-teman, demikian video kali ini. Kita sudah membuat area kampus di seluruh residensial atau perumahan yang ada di kota Omar Tungil. Semoga berikutnya nanti populasi kita atau penduduk kita semakin pintar, dan kemudian perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang memperkerjakan mereka pun juga mendapatkan keuntungan yang lebih baik, lalu meningkatkan kualitas dari kota kita, Omar Tungil. Baik, teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.